Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pemirsa, sahabat YouTube channel Album Misteri Banten, dimanapun Anda berada, semoga kami dan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Malam hari ini kami sedang berada di sebuah tempat, yaitu tepatnya di wilayah Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Tempat ini berdasarkan cerita dari warga sekitar sering terjadi kejadian-kejadian aneh seperti terjadi tabrakan dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya seperti apa sisi gaibnya nanti saya akan tanyakan kepada Kang Asep Sunandar yang ada kebetulan sudah berada di samping saya. Menurut Kang Asep, gimana pandangan Kang Asep di sekitar lokasi ini? Kalau dari segi gaibnya? Ya, kalau menurut saya sih dari sisi gaibnya memang ini luar biasa ya, dari sisi aura-aura saja ya. Karena salah satu saya bilang seperti itu karena dulunya kan ini berkas bangunan-bangunan tua ya, yang pasti dihuni oleh makhluk-makhluk yang bisa nggak kasat mata gitu. Satu lagi di sini saya juga melihat adanya satu ini apa ya? Orang tapi tinggi besar sama hitam. Terus agak di sebelah sana saya juga lihat kayak kera, tapi dia bukan kera. Tapi saya lebih berpikirnya itu lebih ke Romusa yang dulu pernah dipekerjakan sebagai pekerja di pada zaman-zaman dahulu yang kata konon katanya sih Romusa gitu. Iya. Kenapa saya bilang seperti kera? Karena jalannya membungkuk gitu, tapi banyakan. Tetapi setelah saya lihat lebih jelas, ternyata itu orang gitu. Di sini lagi saya lihat ada di pohon ini juga ada ini, ada matanya hijau, terus bertaring sama ada ini juga bertanduk, tapi nggak terlalu tinggi gitu. Intinya saya juga kembali lagi ke dunia mistis ya. Saya juga akan pengen angkat. Ya, cukup seperti itu yang mungkin pandangan gaib yang menurut saya ya, antara benar dan tidaknya saya kembalikan lagi ke yang ada di sini gitu. Cukup sekian. Baik, itu pemirsa tadi penjelasan dari Kang Asep, pandangannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan coba lakukan identifikasi lewat teman kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan Album Misteri Banten. Mantap. Waalaikumsalam. Dengan Aki siapa? Dengan Aki siapa? Aki Muntada. Aki Muntada. Aki yang menjaga tempat ini. Sudah lama di sini. 150 tahun di sini. Ada yang menempatkan Aki di sini? Wah, tidak ada. Mohon maaf Ki ya, saya datang ke sini dengan baik-baik ya. Kami hanya ingin tahu sejarah tempat ini. Aki boleh ceritakan nggak sejarah tempat ini? Bisa. Bisa. Coba ceritakan Ki. Seperti apa? Seperti kumaha? Sejarah tempat ini seperti apa? Awalnya tadi ada penampakan di sana seperti genderuwo, seperti ada orang yang bungkuk di sini. Itu teman Aki bukan itu? Loba anu ngawon di tempat dia. Loba anu cicing di dia. Eta babaturan Aki. Kabeh ya babaturan Aki. Di zaman saha eta? Di zaman Jepang. Zaman Jepang. Berarti pekerja Romusa? Pekerja paksa. Oh, pekerja paksa, jadi. Berarti ini termasuk jalur rel kereta api, jadi. Rel kah dia jalur, nah. Jadi salah sahijin Aki nu gawe di dia.
pemimpinnya. Oh, pemimpin Romusa apa rumah ya? Kabeh nu ngaganggu ke tempat dia lawana aing. Jadi aki pimpinan di sini. Aki paling galak tadi dia. Dari tahun berapa kali dari sini? Tahun sama memang dekanan negara Indonesia. Berarti aki termasuk para pejuang juga di sini. Berarti banyak di sini yang disiksa ya? Termasuk aki. Berarti aki sebagai mandornya dulunya. Terus ki, aki dari mana asalnya? Asalnya? Iya. Di Cipaliung. Cipaliung. Terus rombongan aki sabaraha nu kadieu di Cipaliung? Lobaan. Lobaan. Sabaraha lobaan? Geus teu kahitung, ribuan. Oh, ribuan. Anu dibawa ke Jepang kadieu? Tadi sisi jalan. Eta di si jalan cina aya nu ngaganggu bener eta ki? Lain aya nu ngaganggu. Oh, lain. Lain. Eta sok sering nutabrakan di dinya. Eta mah anu babaturan aki nu hayang minta tulung. Oh, minta tulung. Minta tulung hayang naon eta tadi? Minta tulung tong poho. Oh, tong poho kana perjuangan aki baheula. Tong poho kana perjuangan pahlawan Indonesia hobol. NKRI nyakinya. Sabab teu gampang negara Indonesia yang merdeka. Dari daerah mana aja ki pasukannya? Di Cimaling. Dari mana lagi itu yang kerja? Dari Malingping. Dari Malingping juga ada. Maneglang. Maneglang ada. Terus dari mana lagi? Malingping, Sakerti. Dari Jawa? Jawa. Dari Jawa juga ada? Ratusan gabungan, ribuan gabungan, kumpul di dia. Yang di jalan itu, kelakuan siapa itu, Ki? Pembaturan Aki. Oh, cuman dia minta tolong gitu? Minta tolong. Minta tolong. Cara dia minta tolong bagaimana, Ki? Nampakkan diri. Oh, orang itu pada takut gitu. Oh, jadi sebenarnya aki itu ingin minta tolong, ingin disempurnakan. Jangan lupa saya sudah sempurna, aki mangga sempurna. Oh, jadi intinya teman-teman aki itu minta tolong, jangan lupa perjuangan aki dahulu ya. Intinya jangan lupa kepada sejarah perjuangan zaman dahulu. Sebab tergampang anak-anak negara iya tanpa perjuangan para pahlawan baheula. Pada waktu itu Jepang dipimpin oleh siapa? Jepang dipimpin sama siapa waktu itu? Jepang Ratu Loba. Sekutu-sekutunya gitu. Raja Rodi, Raja Paksa. Berikut Aki. Mohon maaf, Ki. Aki merasa terganggu gak dengan kedatangan kami ke sini? Saya. Oh. Terganggu. Saya Aki nitip pesan. Senang kedatangan kami ke sini. Senang. Terima kasih, Ki, kalau begitu, ya. Terus ada pesan apa dari Aki ke kami? Santong poho. Karena jasa para pahlawan anu tos ngamerdekakeun ieu nagara. Insya Allah, Ki, ya kami kadieu teh ngungkap sejarah gitu, sejarah leluhur kami baheula gitu, supaya anak injo kami teh tong poho kana sejarah gitu. Jadi apal kana sejarah di dieu teh seperti kitu. Jadi aki nu pimpinan di dieu kitunya. Jadi kami hampura bisi aya anak injo nu teu apal kana sejarah gitu. Makana ku kami diungkap gitu sejarah di dieu. Eta anu dicanakakeun ku aki anu geus poho. Oh, nu poho kan sejarah ya. Perjuangan aki. Teu gampang ngamerdekakeun negara ieu. Dak, teu gampang. Teu gampang. Di naon di tempat tangkes kemernah sih ya, pasuk pakai jari. Nah, gitu ki.
Atau mantak ge ku aki nek dicilakakeun jelma anu ngaheureunan negara bangsa ieu mantak loba panyakit. Berarti geus tara rendah niatna nya. Teu endah. Teu endah. Oke. Punten nya, kula ngiring naros. Intinya saya mau bertanya gitu ya. Jadi kedatangan saya di sini enggak mengganggu ya? Enggak mengganggu itu. Aki bisa bahasa Indonesia enggak? Awam. Awam. Awam kalau bahasa Indonesia mah. Enggak. Awam. Oh, berarti Sunda ya. Sunda asli. Cibaliung ya. Cibaliung. Ini Hampura ieu nya. Pilih kedatangan kami kada ngaganggu ka Aki yang di Hampura. Ngan tadi obrolan Aki ka kami anu masalah yang disampurnakeun, anu masalah ngaguli atawa anu jatuh tina motor. Insyaallah ku kami didoakeun. Entong disampurnakeun eta mah dah. Kunaon? Pelajaran ke kumanehna? Tetep teu kitu dah kami kan manusia, aki jeung manusia tetep boga rasa. Teu bisa. Cik aing ulah-ulah. Tanggung jawab aing mah eta mah. Mungkin aki kan nyarios seperti itu kan boga alasan nyakinya. Boga alasan. Namun tadi kita kenjelma anu karitu mungkin loba, mungkin loba eta ge pelajaran ke jelma anu geus poho. Oh, kana jasa negara. Dak baheula mah teu bisa kikilan. Teu bisa. Bahkan salah sahiji pahlawan urang aya di dieu apal maneh? Teu sah. Tuanku Imam Bonjol. Oh, ayah di dia. Ayah di dia tuanku Imam Bonjol. Oh, pernah nincakan kaki ke tempat dia nya. Ayah di dia. Ayah di dia. Karena abis tu bisa translate ngobrol langsung ke alam itu, jeung nak tuan pangnyampaikan kami salam, hatur salam di kami. Pangnyampaikan. Sok buka mata dari adak, iona dituhan. Geus eueuh marah munele pisieuneun sampaikeun ka suku ku Siletang geus ku Silet di Banyu ku Ciuyah tah anu ayeuna mah naon kalah ka mabok ngajina mah ka mungkin loba ku aki dicilakakeun pelajaran keur kumanehna. Jadi kerkabehan oge. Kerkabehan oge. Nu aya malam Jumat maca Yasin. Teu gampang negara ieu bisa kieu, teu gampang. Bohong langsung kieu bae bohong. Ngamerdekakeun negara ieu ribuan tahun merdeka. Ceurik getihna bangsa aing baheula. Mangkana aing teu sudi anu nek ngaleleye nu nganodai bangsa ieu. Ku aing nek dicilakakeun anu ngajinah nu poho. Terus ke anu jadi romu anu jadi romusa di zaman Jepang eta terus disampurnakeun kabeh tacan sampurna tah ditukangin aing nguntui nguntui nu cerik cerik lain cerik ku kanyeri ku nele nu ayeuna budak ayeuna ugal-ugalan mabok ngajina teu ibadah poho naon negara ieu sang bisa kieu bae henteu. Teu langsung kieu bae henteu. Teu langsung sampaikeun ku aing diutus budak aing 150 jelema tepikeun ka palabuhan itu ke pepeling. Pepeling. Ki, punten nya. Cenah jeung beja cenah sok loba nu nampakeun di ieu tempat. Emang bener ki? Bener. Aki terang saha eta? Eta anak buah aing. Anak buah aki. Lamun teu kitu. Lamun teu kitu. Pan manehna pasti mikir, kunaon dia bisa cilaka? Tah contohna kieu diungkap. Ieu tempat ieu diungkap. Sejarah. Mangkana ke aki. Bakal mere hadiah ka maheneh kabehan geus wancina. Geus wancina aya ke ke nu ngabejakeun guru maneh kabehan
ayah ke hadiah ti aki ayah. Nuhun geus satu jam. Hatur nuhun ki ya kami tos diterima di tempat. Hatur nuhun kasadaya, hatur salam kasadaya anu pernah berjuang di tempat. Khususna di ngabelaan negara. Karena geus jarang kitu jalma nu ngabelaan negara. Jadi ayah kejadian tabrakan di jalan eta pepeling. 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 Bahkan masih ngaguguh maneh, nak. Ngaguguh kene. Tah, ki abi punten nya, sanes bade miwarang sanes. Ti ayeuna mah entong. Kitong kitu deui tos ayeuna mah. Moal ngilakakeun aki, kanu sok ibadah. Tetep ari jalma mah ki kakenaan salah, wawah, kurobah gitu ya. Abi salaku anu hadir di tempat menta tulung nyuhunkeun tulung. Entong ti ayeuna kaharepnakeun deui ki. Entong neuleubatur nolona kami nu aya di dieu. Ayo nak kieu bae. Imah maneh rek sudi pake jina. Tah ayeuna mah kieu ki burungnya. Tah bahasa aki kitu ka abi. Ayeuna mah sakur nu jina ku aki song tong bisa balik. Atuh kaguk mending dicerahkakeun lain sakali dua kali eta jelema. Jadi seri. Ngajinah mabok. Ieu teh wewengkon kaula. Dah. Ulah mapan budak kitu. Sing ulama kiai dibasmi kukula. Gitunya. Tak bisa. Terus ikan abi tadi ningali di kan loba makhluk-makhluk eta apa makhluk-makhluk seperti jin-jin, genderuwo, terus kuntilanak kayak tuyul oge. Apa sok ngaganggu kanu lain? Eta. Anu geus puluhan tahun anu cilaka di tempat-tempat ieu ku aki dicokot di tempat geun jalamun ngajedog di ditu bae mah manehna puluhan jelema nu cilaka manehna bisa nyilakakeun deui bisa nyilakakeun makana ditempatkeun di dieu mantak tong sieun teu kudu disampurnakeun ku maneh engke kukula ogeh disampurnakeun aing geus wancina ya kitu mah pan eta teh ku kalakuan manehna. Iya, ari puntennya, aki emang salah sahiji utusan di Tuanku Imam Bonjol. Apakah aki pernah berguru ke anjeuna? Oh, berarti aki salah sahiji muridna, ya. Ya, maksudnya, hatur nuhun gitu si abi. Pilih tidak rencangan anu hadir di tempat hoyong naros gitu. Bisa anu badan naros, mah. Wios. Wios, sok. Sok. Dan urek, yunrek. Nanya sok lah nuhun ki karena informasi nanya masih dibuka gitu. Cukup sakit tuh banyak ki hatur nuhun ya nuhun karena mangga keluar dari itu tempat biasa keluar dari ya budak biasa mangga ki ayo nuhun asup deh tuanku Imam Bonjol ngajak kaula badai ka jelaskan sok gara asup kan mangga ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener iya. Kami tadi carioskeun tuanku Imam Bonjol. Apakah ieu cuma hodam pendampingna? Asli iya tuanku Imam Bonjol. Ieu teh seh tuanku Imam Bonjol. Asli meseh. Asli. Naon bae tanamina kieunnya? Nu penting tadi kan jeung naros salah sahiji murid abdi. Nah, aya nu dibere dicaroskeun pikeun kami nu hadir di ieu intina pepeling keur kami kabehan. Mangga ki. Bisa anu bade disampaikeun. Pepeling nama tong poho. Jelas nama tong poho. Negara ieu cari getih melaan negara ia bisa merdeka tong poho mantak mual kepal deui 17 Agustus tah eta getih kami kabehan hasil cari getih kami kabehan negara ia bisa merdeka mantak tong poho mantak tadi mah laut ieu ngaguruh enak mah henteu nya heeh oh, bener henteu
eta teh nyambut maneh kabehan. Oh, hatur nuhun. Nyambut maneh kabehan. Teu bisa kami nyambut kedatangan maneh kabehan. Mangkanci kaula lain mangerankeun sorangan. Hai laut selatan sambut. Ieu nu nek datang mengungkap pikeun pepeling ke kabehan. Mantak ayeuna mah moal pere laut. Ku atas izin Allah. Mantak tong poho hasil jerik getih ieu nagara. Tos teu aya deui. Mangga rek nanya naon deui. Ayat budak kita berpeling baik ya. Pandangan kami ke hareup leuwih hade leuwih endah gitu. Mungkin aki mah ayeuna katingalina wujudna karena dipake ka ieu budak, tapi abi ngahargaan di jerona kan aki keur nyanding ka ieu budak. Budak jaga sebatur mah jaga kolot sabab nyandingna aki. Punten nyake bisi dina bahasa kami kurang tatana, komode budak karya keneh gitu. Loba bahasa umur lalagaan yang dihampura. Dan intina maka di kami ka dieu teh hayang terang. Perjalanan lu aya di tempat. Nuhun sih nya kana informasina. Saena tiasa kaluar bae. Sok bantuan bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Garap. Baik sahabat, itulah tadi penjelasan seputar sejarah yang ada di wilayah Kampung Panjauhan, Desa Panjauhan. Benar dan tidaknya kami kembalikan kepada sahabat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albunus dari Banten.